berapa puluh tahun saya nggak lewat sini. Seru juga ternyata ya, Bruwun rame-rame. Sambil mengenang masa lalu. Sayuran gratis, numbuh liar, enak juga dimasak. Ini namanya kerma jengki, daunnya seperti ini. Biologi sudah serinjing. Saya bawanya baskom, yang lain bawanya tenggok, teman-teman. Ada yang bawa ember. Dikuncir dulu biar cantik. Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama kita. Ada Dek Amanda, teman-teman. Hari ini kita mau ke rumahnya Mbah Kakung, mau Bruwun kerma di sawah. Sebelumnya saya mau kuncir dulu Dek Amanda biar nggak begitu berantakan banget rambutnya. Soalnya panas ya teman-teman. Ini tadi Dek Amandanya sudah mandi, saya sudah mandi lagi nungguin Mama Kedimas. Nanti bentar lagi berangkat teman-teman. Ya, Bruwun kerma nangaring sawah, lama banget momen seperti ini. Karena saya juga lama sekali nggak pernah ke sawah ya teman-teman. Kecuali dulu pas waktu saya kecil, saya sering Bruwun genjer atau gendot di sawah. Mumpung belum panas, ndak? Ayo, oh iya, ayo, tuh ditungguin sama bapak. Satu lagi, iya, nanti sama Mbah Uti juga atau ibu mertua saya. Yuk, kuncir dulu deh Amandanya. Nggak mau tuh dikuncir tuh. Oh, ya udah satu saja kuncirannya. Oh, dikasih bapak. Wow. Ya, udah. Nanti sampai ketemu di sana ya teman-teman. Yuk. Jasa bukan ikan-ikan. Yuk, kita berangkat yuk. Mumpung belum siang, nanti kepanasan. Wudhu. Jangkrik. Wow. Mana ini? Ini topi, kaos kaki. Ayo pakai sepatu, ikut nggak? Sana. Saya sudah. Iya, saya sudah sampai di rumah sawah ibu mertua. Sekarang kita mau berangkat ke sawah, teman-teman. Tuh, ibu mertua saya cantik banget. Ikut. Ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Tuh kondisi, Bu? Panas. Kene? Oh. Yuk. Berapa puluh tahun saya nggak lewat sini ya, Pak? Mengsawah maning. Godongnya jarak kenang kok. Iya, dimam, bisa dimasak. Digodok. Digodok, dioseng. Digodok. Ya. Wingi, heeh, wis. Peleme iki. Aisyah. Ngene ya, Bu, Bu. Saya lupa ini jalannya. Oh, Kai. Di sebelah sana sudah ada yang Bruwun kerma juga, teman-teman. Tuh, hati-hati telane ki ambambe si manga-manga. Iya. Oh, saya tinggalan ini. Batire wis mulai pada akeh pala. Sudah dari ya. Tadi, Bu. Oh iya, Ibu. Kemarin Damang sudah nyampe, teman-teman. Sekarang kita mau petik. Malah ibunya tiba. Udah dapat banyak. Kermane gede-gede. Kita kok tiba lah, malah ada. Ah, seru juga ternyata ya, Bruwun rame-rame bareng sama tetangga, teman-teman. Iya. Ini kerma bisa dibobor, dikaprok, dicowel. Siapa mau ini? Iya. Enak ya, orang patut. Senang. Sayuran gratis. Ya. Yo lo bisa di serinjing. Dalam. Apa ya? Oh. Iya. Oh, banyak banget teman-teman tuh kremanya. Kerma di sini ini namanya kerma jengki, daunnya kerma seperti banci. Ini. Oh, kerma banci, daunnya seperti ini, teman-teman. Tinggal diputus saja
atasnya, ujungnya tuh. Ini kalau ini yang ini nih remajaran. Tuh. Remajaran apa sih? Enggak buka. Orang ngerti kok ini bocah ini. Sudah dapat banyak. Saya ketinggalan ini sama teman-teman yang lain. Banyak banget. Jangan sampai ada suket. Ini nanti mau tek coel karo sambal terasi sing pedes. Iya. Kemarin mereka sudah pada beruwun teman-teman, tapi saya ditinggal. Enggak bilang-bilang dulu, enggak ngomong-ngomong, tahu-tahu sudah pada beruwun kremak. Lembunya sampai jagung ini. Iya. Tuh, Mbak Huti. Nanti kita makan rame-rame. Boleh. Pohon enggak bisa naik. Saya dulu pernah ngangsu itu sama suami saya di sini nang dia, Pak? Iya. Nang kana ya? Ya pinggir wae. Mengenang masa lalu ya. Iya, tapi sambil mengenang juga masa lalu. Makanannya ini, kerma. Dulu, dulu teman-teman. Di sini mana nge? Lucu ngapa ya tuh? Gue sing dawa-dawa apa kerma gini sih? Udu. Oh, kerma jaran gie. Kerma kebun, kerma. Kerma kebun, petak. Oh, iya ge. Jaran kepang. Ada sedompol yang belum kepetik. Nunggangi kami abang, ayo hantu. Ya Rika, sing kelambini abang. Sampai depro kuling bagi. Apa jalan di tengah pentil? Stop jen, kono pecel. Ayo kentupan. Cimblukannya si pentil. Orang enggak masih kesisan, Bu. Iya, Miki ibune wis masak to, Li? Bawa payung, bawa payunge buka. Terpal. Oh, aku dawa-dawa, Mbak. Iya. Ora apa-apa. Apa sing nganggo payung? Oh, ala. Sampai bawa payung ke sawah. Iya. Payungan, payungan. Air semuanya dibawa. Bawa es. Kalau mau pergi-pergi kemana-mana, kalau pasti bawa payung, bawa air, bawa roti. Gila enak ye, singkanya kie. Oke, ya sing cilik-cilik ya apa kie? Kermane kerma apa? Udah baik. Oh, masa banci jengkil lah. Karena pelangon lah. Berapa banci? Rame ya. Berhubung bareng. Hah? Ibu kula kembang sari. Iya. Nyong ora diwehi tapi kan kurwerutok nang ngaring fotone Lilike pada brun. Lilike wingi. Sayuran gratis, numbuh liar, enak juga dimasak. Saya bawanya baskom, yang lain bawanya tenggok, teman-teman. Ada yang bawa ember tuh. Beda. Lagi kok apa diburuni? Tapi gimana lo? Kemajaran gue. Panas-panas silir. Main iya. Apa, Bu? Ini mungkin kalau sore hari lebih semilir ya anginnya. Wingi esuk kan wis buwun, sore arep mangkat mani, ora sik. Opo? Wis panas pisan. Oh, nanggung juga main ada tuh teman-teman. Tapi ngomong-ngomong kita juga sudah dapat banyak loh. Kayak maning? Beruwun kremak sambil mengenang masa lalu. Iya. Kremak kuning. Iya. Tangkung. Ya, dusin anak-anak ya, Bu. Biyen ya. Mandinya di sana dulu waktu ketiga. Kita sudah dapat banyak teman-teman. Bentar lagi mau pulang ya, soalnya sudah panas banget. Iya, pulang aja yuk. Ini nanti tinggal dimasak di rumah. Sudah cukup. Iya. Sudah dapat banyak tuh. Tapi sayang banget asyik. Iya, kapan-kapan kita beruun lagi. Nyung suwi banget orang nyemplung sawah ya. Bener baik. Agar orang kayak gitu orang tahu sawah. Dua sawah biar orang tahu memang sawah. Malah orang ngerti bu sawah nang ngendi. Ya, itu ngerpanen. Panen malah sebetulnya gede. Yuk. Udah kita pulang. Udah siang. Panas, alhamdulillah. Oke. Kapan-kapan saya kesini lagi lah, berhubung lagi teman-teman. Tuh.
Senangnya hidup di kampung, di pedesaannya seperti ini. Banyak sekali tanaman yang tumbuh liar tapi bisa dimakan, teman-teman. Jadi sayurannya itu gratis. Kerma, kangkung, gendut. Nah, ini semanggen. Tuh, semanggen. Kapan-kapan beruun semanggen tuh, semanggennya banyak sekali. Yuk, kita pulang. Nah, ya, ada semanggen juga, teman-teman tuh. Numbuh liar banyak banget. Semanggen daunnya seperti ini. Kalau di Taiwan, di tempat kalian ada yang bilang katanya ini pohon semanggi. Di Cilacap bilangnya semanggen. Kayak bocah ketinggalan. Bocah. Ini pasukan Browun. Mas. Rumah bibi. Emang kucing. Aduh. Bismillah. Lewat sini, teman-teman. Hasil berhubungan kita tuh dapat 4 trinjing, teman-teman. Banyak sekali. Iya, akeh banget. Kesel ya, Mbah? Panasnya ya. Ini Mbah Uti bawa pohon cimplukan, katanya nanti mau direbus. Buat obat. Oh, malah dapat kangkung juga tuh. Jamu. Kangkung sawah. Ini Mbak senang, Senang banget. Mbak Uti senang banget sama daun kerma. Ini malah katanya suruh dibawa semua biar Mbak Utinya senang, teman-teman. Ya, ini tempatin pakai plastik dulu. Dapat 2 kresek. Terima kasih banyak banget, teman-teman. Tuh, kita mau istirahat dulu. Arep medang-medang. Karo ngobrol-ngobrol lama nggak datang ke sini. Matur thank you, Mbak Bulik, Mbak Huti. Aku nggak masak makan mana? Makan di rumah Mbakku. Tapi Mbak masak ya. Makan di rumah Mbak. Ya, ini buat Mbak Huti. Artikel ban jerek. Habis beruun ternyata saya lapar, teman-teman. Numpang makan di rumahnya Bapak. Ini tadi Mbak Huti masak sayur apa sih? Ya, Mbak. Daun pepaya, ana sing di kluban, ana sing di oseng, ada juga welut cabe ijonya. Alhamdulillah, pokoknya disyukuri. Saya malah belum masak di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini resepnya biar masak daun pepaya nggak pahit pakai apa, Mbak Huti? Pakai apa itu? Lumpur. Lumpur. Berarti sama, teman-teman. Kalau saya masak daun pepaya sama, biar nggak pahit juga seperti ini, direbus dulu pakai lumpur. Pakai tanah. Iya, tanah. Tanah lempung. Tanah lempung. Tapi enak. Ambil tanahnya juga harus hati-hati, jangan yang tempat yang itu. Biar nggak kotor ya. Iya, yang bersih. Sini kipas-kipasin. Enak. Di osengnya enak kok, Mbah. Mana nganggar anak urang. Iya. Terus masing mandan pedes. Kayak klinis kok. Kayak nuudu godong. Kayak nuudu godong pepaya. Godong apa? Godong pepaya. Oh, ngapain nanti sih? Kalau nang kan nang sore. Kono pirang-pirang. Arang parmet. Mbak cuek. Oh ya. Enak, sing di oseng enak. Burung. Manda mau mamam? Manda udah mam belum? Udah. Mau beli lontong? Ya. Mau beli lontong? Seru ya, Mbah? Anu apa brun bareng-bareng ya? Rame. Namanya juga hidup di kampung. Gak kerasa sebentar udah dapat banyak. Itunya banyak sih. Adik suami saya. Nanti juga kena. Sim. Banyak yang tanya adik suami saya kok sudah ada di rumah. Sudah pulang, teman-teman. Kayaknya pas tahun nang kana ya. Iya. Sekarang lagi proses lagi ke Hong Kong. Insya Allah kalau misalnya ada rezeki mau ke sana.
Ayo. Beleng nabain. Baik, kelapane marut dewek apa tuku? Marut. Marut dewek. Emang duwe kelapa? Beli. Nang warung. Nang kene belanjane nang ndi sih? Mana? Panas ning bakso ya? Tukul, tambah lagi nasinya. Heeh. Mana tumbas gedang goreng? Mo. Tumbas soto? Tumbas es krim. Habis beruwun, dondon madang nanggone Mbah Uti sudah kenyang, ditinggal pulang. Tapi tadi kita sudah pamitan ya teman-teman, soalnya Dek Amandanya rewel, kayaknya ngantuk mau bobo. Tapi Bapak Keradi tadi belum mau sarapan di sana, karena Mama Keradi Mas cuma dibeliin mendoan sama saya, dibungkus bawa pulang saja. Tidak, ya, Amandanya di bawah teman-teman. Oke, sampai ketemu di rumah. Iya. Nanti Mbah Uti tak kasih kremak. Ya. Berhubungannya anak wadon. Saya sudah sampai rumah, teman-teman. Ini kremanya nanti mau saya bagi buat Mbah Uti, Mbah Wati, sama Mbah Slamet dibagi-bagi. Bagi-bagi kremak hasil beruwun di sawah tadi bareng-bareng sama Mbak Uti, ada Bulik dan yang lainnya. Tuh. Nanti sekalian saya nganterin ini, nengokin Mbak Terima juga ya. Sedikit-sedikit, yang penting rata, nggo lawuh, nggo dikluban. Mbak Uti, Mbak Uti, Mbak Slamet punya saya. Nanti saya juga mau sekalian nganter jambu Jamaika buat Mbak Terima menkon go nyeger. Kemarin saya beli jambu Jamaika ini per 1 kilonya harganya 15.000 apa 20.000. Fresh banget, ini baru petik dari pohonnya teman-teman. Tapi nganternya nanti ya kalau sudah nggak begitu panas banget, soalnya sekarang lagi beduk. Dek Amandanya juga mau makan, hari ini saya libur masak, tadi cuma beli soto, sotone Bu Haji, soto babat, soto paling terkenal di Kubang Kangkung. Mbah Teng-Teng juga barusan makan pakai soto, teman-teman. Video kali ini cukup sampai di sini dulu, mudah-mudahan video ini bisa untuk menghibur kalian semuanya di sela waktu yang senggang. Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Dadah. Kapan-kapan beruwun lagi, beruwun godong semanggen nangaring sawah, soalnya tadi banyak banget saya lihat. Kapan-kapan, bukan besok. Kapan-kapan. Kapan-kapan. Dek. Banyune.